Ayyadhillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur jamaah sekalian masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan penuh iman takwa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, sehat bahagia sekeluarga dunia sampai akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, menyingkat waktu pada kali ini lanjutan dari materi akidah beberapa waktu yang lalu terkait dengan urgensi syahadat, maka kali ini kita sampai kepada materi matlul syahadat atau makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Jamaah sekalian rahimahullah, kita awali dengan makna syahadat dari kata syahidat. Syahadat dari kata syahidat yang artinya an-nadharu, melihat, al-hadaru, hadir, datang, ya, au-alima, atau mengetahui, kata syahidat. Kemudian kalau ditambah dengan lahu bi, ya, syahidah lahu bi, itu artinya ikrar, ya, pengakuan atau menyatakan, ya, itu bagian dari syahidah lahu bi. Kalau kemudian hanya ditambah bi tanpa lahu, syahidah bi artinya berjanji atau bersumpah, ya. Kalau syahidallah, ya, syahidallah ay Allah yashhadu, ay Allah ya'lam, Allah mengetahui, itu syahidallah. Nah jamaah sekalian rahimahullah, dari beberapa makna lafziyah kata syahidah ini jamaah sekalian, maka tentu dalam pengertian secara komprehensif makna syahadat konteksnya adalah la ilaha illallah, yaitu meyakini dan mengakui, mengikrarkan bahwa tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentu konsekuensinya adalah tetap teguh di dalam keyakinan kita, ya, sehingga orang yang bersyahadat kepada Allah itu memiliki jati diri yang kuat jamaah sekalian, tidak gampang terombang-ambing dengan situasi dan kondisi, memiliki kekuatan, keteguhan hati, ya, kekokohan jiwa, mau generasi apapun, ya, mulai dari generasi masa lalu, masa kini, sekarang ada gen Gen Z ini zaman sekarang. Jadi semua ini tidak akan mempengaruhi, ya, kepribadian seseorang ketika seseorang itu punya prinsip yang namanya syahadat. Nah zaman sekarang rahimahullah, jangan seperti orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik itu sebetulnya mereka punya Allah sebetulnya. Sebenarnya mereka itu beriman kepada Allah. Tapi keberimanan mereka tentu disertai dengan tandingan-tandingan yang lain. Akan di surah Al-Baqarah ayat 22 itu, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan sekali-kali kita menjadikan tandingan-tandingan Allah dalam kita mengimani Allah. Itu jamaah sekalian. Ketika orang musyrik ini diajar beriman kepada Allah oleh Rasulullah, disuruh ucapkan la ilaha illallah, ternyata
mereka membantah yang diabadikan di dalam surah Shad ayat 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aj'alallahu alihata ilaha wahida in hadza syaitun jab. Jadi disuruh beriman hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru mempertanyakan, kenapa sih Tuhan hanya satu? Oh ya, Tuhan itu dua. Kayak calon-calonnya teman-teman di kantor pajak di Noyo misalnya. Jadi, calon kita kan boleh banyak. Seperti beberapa waktu lalu, calon-calon istri saya itu banyak. Alhamdulillah sekarang sudah dapat satu, cantik lah. Berkat doa panjenengan saya masih payu, saya masih laku. Ya, alhamdulillah. Kebetulan beliau ahli rukyah, ahli mekam, ahli gurah, dan ahli saraf. Jadi kalau saya nanti sarafnya agak berbeda, segera diobati. Karena orang seperti saya sudah gila. Gila tiga tak, harta, takta, wanita. Ditambah dengan Toyota, Jakarta, dan Kuota. Makanya hati-hati. Kebetulan Allah menjodohkan saya dengan seorang penyanyi yang insya Allah bisa menjaga diri saya. Ya, bidadari surga saya. Jadi mudah-mudahan ini cukup sekali saja ujung saya kemarin mati, mudah-mudahan tidak mati lagi yang ini. Baik, jemaah sekalian. Jadi aja'allahu aja'allahu alihata ilaha wahida. Muhammad, boya Tuhan itu jangan hanya satu. Orang muslim masa Rasulullah itu juga ada yang sama dengan tipologinya umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu jadi itu ya, maunya itu Allah itu diperlihatkan. Ya. Allah itu nyata secara transparan ya, bahwa secara nyata seperti kita panjenengan menyaksikan saya misalnya panjenengan maunya seperti itu. Mereka lupa bahwa sifat Allah itu justru ya tidak bisa berjaga dengan apapun dan siapapun. Kalau Allah kemudian dilupakan dengan apapun siapapun atau mujasimah istilah bahasa Arab itu berarti menyalahi konsep ketuhanan. Makanya dalam Islam itu tidak ada Bapak Ibu yang namanya Tuhan digambarkan dengan apa ya, dalam film dulu ada sungkokong gitu ya. Karena jangan tidak ada kejiran ada yang tangannya berapa itu. Tidak pernah lihat Bapak ya? Tidak pernah, berarti tidak pernah gerakan di sana ya. Tidak pernah ada patung apa itu tangannya berapa itu. Itu Tuhan tidak bisa disamakan dengan itu. Nah ini yang dipertanyakan dalam orang-orang muslim. Nah kita seorang muslim, ya seorang mukmin, iman kepada jenengan. Nah Allah ya Allah. Ya, jangan ada yang lain selain Allah. Maaf ya. Jenengan sama istrinya aja kadang-kadang istri kita cemburu, apalagi Allah. Makanya sering saya sampaikan, orang itu kalau tunangan pakai cincin. Terus aku cinta, kamu cinta, disingkat cincin. Jangan ada yang lain. Kemudian ada kalung yang untuk kalung aku yang lengan-lengan. Terus sama gelang yang sampai hilang. Itu jamaah sekalian. Sehingga dalam apalagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maha pencemburu loh Allah. Ya. Sekali panjenengan menyekutukannya, ya. Sama dengan panjenengan merebut kekuasaan Allah. Dan Allah sangat murka. Makanya dalam satu hadis, la yadkhulul jannata maka nafi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin wa qila min syirkin. Ada orang yang hatinya sedikit saja dari kemusyrikan maka tidak akan masuk surga. Na'udzu billah. Termasuk ini jamaah sekalian. Jadi di dalam kita memahami urgensi syahadat kemarin ya terkait dengan makna syahadat adalah bagaimana syahadat ini bisa menjadikan asas inqilab, menjadi asas sebuah perubahan ya, merubah pola pikir kita, merubah apa itu qadar dan qadar kita ya, ini maaf ini saya tulis ya, maksudnya qadar dan qadar yang maklum mantan ayah kadang-kadang salah ketiknya ketiknya ini tadi malam sambil melihat sama istri saya yang lebih cekan dulu mas, sama yang rasa khawatir, rasa iri ya. Ini bapak-bapak sedang rapi lah, Tuhan dan bayi rapi. Amin. Sebelum rapi segera rapi ya, karena saya dengar-dengar
Insya Allah setelah Desember sebelum Januari kiamat. Ini jamaah sekalian. Jadi monggo kita di dalam memahami urgensi syahadat menyangkut dalam makna hakikat syahadat itu sendiri adalah bagaimana syahadat ini bisa merubah diri kula jenengan baik secara pribadi maupun dalam konteks peradaban, tentu hubungannya dengan beriman kepada Allah dan Allah dan Qadar. Ini sering di masyarakat kita Bapak Ibu ya, memahami makna beriman kepada Allah dan Qadar. Dan kemarin ketika kula jenengan membahas tentang pilar-pilar akidah yang ada ilahiyah, samiyah, ruhiyah itu ya, itu kita belum sempat membahas terkait dengan rukun iman yang ke-6 ini ya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan pelajaran. Jangan sampai pelajaran hentikan itu. Tidak ada takdir Allah itu. Misalnya ini ketepaan naik. Kayak saya ini dapat jodoh lagi ya. Yo, bukannya pacar Allah itu. Anjir ini kiainya sih jodoh itu beragas. Bukan ini lutus ya. Oh, Surabaya oleh Pak Ari ya kan. Pada rumahku Irak, ini nanti jarak. Ketemu Pare, kenapa? Karena asli saya Pati. Pati ketemu Pare, Pati Pare. Saya Khosin, beliau Khairiyah, mirip. Beliau ada kaitannya dengan makna permata. Saya Khosin artinya penjaga gudang permata. Cocok Pak. Cocok, tidak cocok. Ngeri jodoh pacarku sing ini. Pak Yai, jadinya itu nikah menah itu tinggi. Jadi anak-anak anu kaya enak-enakan. Sak enak-enak amela sing karo tuwa ya. Eh, jelas sekali ini saya ada istri saya di belakang ini. Maaf, maaf ya yang ya. Ini yang ini saya mau ya, yang ya mau ya. Teman-teman saya bawa ya, satu takutnya nanti beliau di bodol bom. Yang satunya lagi takutnya nanti saya kecantor kawat. Baik, beriman kepada Qadar dan Qadar atau dalam bahasa sinonimnya sering kita kenal dengan takdir. Ngerti? Takdir itu sebetulnya ya, kalau dalam pengertian secara lughawi ya, ada Qadar dan Qadar. Qadar itu apa? Dalam bahasa ini artinya al-hukmu, al-isbatu, al-amru, al-iradatu, wal-i'lamu, wal-khalqu. Jadi menurut bahasa Qadha itu artinya hukum, ketetapan, perintah Allah, kehendak Allah, pemberitahuan dan penciptaan. Di mana Allah sudah tetapkan, okay? Allah sudah tetapkan. Bahkan dalam menurut istilah ini, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menulis ketetapan ini, ketetapan saja ini gimana? Jadi ya, ini menandakan bahwa malam pertamanya berhasil ini ya. Ketetapan Allah sejak zaman azali jamaah sekalian. Sesuai dengan iradanya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya ya. Jadi sebelum Allah ciptakan kita semuanya, langit bumi seisinya, itu Allah terlebih dahulu mencatat seluruh apa yang menjadi kudrah iradanya Allah terhadap jenengan semua ya. Adapun nanti kemudian penetapannya, faktanya, realitanya nanti akan disebut dengan Qadar, yaitu kepastian, peraturan, dan ukuran. Okay. Dan ini menurut istilah Islam, ya, Qadar adalah perwujudan atau realita ketetapan Allah ya, terhadap semua makhluknya dalam kadar, ukuran, dan bentuk tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Maaf menurut saya, misalnya saya di Lauh Mahfudz itu dicatat oleh Allah Khazin itu besok ya punya istri namanya Munamaya Obama. Obama. Nah, itu ketetapan qadarnya Allah. Tapi dalam realitanya karena saya tidak begitu dekat dengan Munamaya. Karena saya dekatnya dengan Sofia Lajuba Obama. Nah, terus dalam kenyataannya saya dapat Sofia Lajuba, inilah namanya qadar. Panjenengan nuwun sewu, ketika di Lauh Mahfudz ditulis ya, nama si fulan nanti menjadi polisi. Tapi berhubung panjenengan memiliki relasi atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan
KPP, maka ternyata qadarnya ada di sini. Itu namanya qadar. Qadar adalah ketetapan yang bisa jadi sesuai dengan qadarnya itu, ya, bisa jadi berubah. Berubahnya itu dengan usaha manusia atau dengan doa-doa mereka. Karena doa itu dalam hadis itu bisa merubah takdir. Ya, doa itu di samping senjatanya orang beriman, doa juga bisa merubah takdir. Walaupun para ulama membagi dua dimensi, ada takdir mu'alak, ada takdir mubrom. Takdir mu'alak itu takdir yang hubungannya dengan usaha manusia. Tapi kalau mubrom yang sudah bisa tidak digabungkan lagi, sudah mau diusahakan bagaimana ya seperti itu. Tapi bagaimanapun juga yang namanya takdir kita, karena manusia diberikan hak demokratisasi oleh Allah, maka kalau toh kemudian terkait dengan ajal misalnya ya, kalau kemudian panjenengan berusaha, bisa jadi tidak untuk kemungkinan Allah akan memanjangkan umur panjenengan. Panjenengan mungkin ditakdir Allah umur 60 tahun, berhubung sering silaturahmi oleh Allah berhak untuk dengan prerogatifnya ditambah lagi usia panjenengan. Ini jadi kita umur panjang KPI. Saya doakan mudah-mudahan umurnya tambah panjang lagi ya Pak ya. Amin. Nah, panjang terus mau ngapain ya Pak ya? Maunya berapa ratus tahun ya? 100-200 ya. Sing penting saja itu musim barokah. Itu musim barokah. Mau berapapun diberikan Allah, ya. Sing penting sehat, barokah, ibadah, taat, itulah insya Allah kemuliaan bermanfaat. Itu yang masalahnya. Baik, hakikat iman kepada takdir, ya. Yang pertama, beriman bahwa mengetahui segala sesuatu secara rinci. Ya. Jadi kita betul-betul meyakini juga bahwa Allah yang menulis takdirnya manusia. Yang namanya iman pada takdir adalah beriman bahwa semua yang ada di alam ini ya atas kehendak Allah, kudrah iradahnya Allah. Kemudian juga iman pada takdir merupakan keyakinan bahwa segala makhluk yang ada ini adalah atas khalqullah, atas ciptaan Allah. Satu terkait dengan basarnya Allah, pengetahuannya Allah. Yang kedua, kitabahnya Allah, pencatatan Allah. Yang ketiga, penciptaan Allah. Dan yang keempat adalah kehendaknya. Disinilah maka mengimani takdir itu ada empat tingkatan. Oke, ini ada beberapa tingkatan. Ya, empat tingkatan ini yang nanti kita sebut dengan takdir al-iman di takdir iman. Jadi mengimani takdir dari segi ilmu. Maksudnya bagaimana? Mengimani takdir ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau jangan meyakini bahwa semua yang ada ini pasti diketahui Allah. Bahkan sampai jatuhnya dedaunan sehelai jauh pun tidak ada yang terlewati dari sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir. Allah ya. Jadi, Allah ini yang mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan semua dicatat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah bagi Allah untuk mencatat semua yang ada di alam semesta seisinya. Termasuk yang kedua adalah Alkitabah, pencatatan di mana semua sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang namanya musibah. Saya sering menyampaikan pada jamaah, yang namanya musibah itu dari bahasa asaba yusibu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan apa ya? Ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna dhalika 'ala Allahi yasir. Jadi ma'asoba, musibah itu dari bahasa asoba. Cuma orang Jawa kita sering menyebut musibah itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang menyedihkan gitu. Wah, pahosin musibah, ujungnya mati. Tapi alhamdulillah sekarang dapat nikmat iso rapi, rapi lagi gitu. Nah, jadi musibah itu sebetulnya tidak semuanya menyedihkan Bapak Ibu. Asobat yang mengenai kita, nah, yang mengenai kita ada kalanya nikmat, ada kalanya sesuatu yang bukan nikmat.
Bahkan orang yang ahli hakikat, Bapak Ibu, semua yang menimpa kepada dirinya dianggap sebagai sebuah nikmat. Nah, punten, kalau jenengan diberi sehat, itu nikmat. Nikmatnya apa? Panjenengan bisa bekerja giat, bisa ibadah dan taat. Ketika diberi sakit, itu juga nikmat. Bagi orang yang ahli hakikat, nikmatnya apa? Dengan sakit, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan sakit, ketika panjenengan ikhlas, ridho, sabar, setiap sakit yang menimpa kita adalah rontoknya dosa-dosa kita. Yoin, ya Allah, jenengan pengin sakit terus sehingga enggak bisa garap PR bujuni. Ya, bukan itu. Ketika sakit ya kita berusaha sambil berdoa, jangan putus asa. Tapi ketika kita sehat, gunakan sehat ini untuk semakin berlipat ganda kita mengumpulkan pahala ibadah dan taat kita. Itu jamaah sekali, itu namanya musibah. Makanya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala wa nabluhukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah itu menguji pula jenengan itu dengan keburukan maupun kebaikan. Sehat musibah, sakit juga musibah. Gitu. Suki ya ujian, miskin juga ujian. Seperti itu, ya. Oke, lanjutnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardha bi 50,000 sana." Jadi ternyata Allah mencatat catatan-catatan takdir luar panjenengan, langit seisinya, bumi seisinya, seluruh makhluknya. Ini ternyata 50,000 tahun sebelum diciptakannya. Ya, sebelum Allah ciptakan seluruh makhluknya itu 50,000 tahun sebelumnya Allah sudah menulis nasib-nasib luar panjenengan seperti itu. Sehingga itu yang disebut dengan Alkitabah. Yang ketiga adalah al-masyirah, mengimani bahwa semua atas kehendak Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami Allah sungguh terhadap segala sesuatu sudah menentukan, sudah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Dalam bahasa tauhid namanya fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Allah mau berbuat apa saja atau meninggalkan perbuatan apa saja, itu sepenuhnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menjadikan jago panjenengan nanti jadi gubernur atau tidak, terserah. Mau Bu Hovifa, mau Bu Risma, oke, mau Bu siapa satunya? Bu Lulu, ini cari-cari semua ya. Tiga bidadari calon gubernur kita. Aku tak coplos kabeh soal podo ini. Ya. Ya monggo terserah, monggo. Itu adalah nanti yang menentukan apa syiah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan sampai kalau jenengan perlunya iman pada takdir ini, satu, tidak pula jenengan mengklaim bahwa semua pasti menang, jago saya pasti menang, yang lainnya pasti kalah, tidak boleh begitu. Karena tidak ada yang absolut. Kebenaran kita, kemenangan kita adalah sangat relatif. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Hingga Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Termasuk hak prerogatifnya Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Maka disinilah alasan kewajiban wong Islam gak boleh ngelokne wong sing agamanya selain Islam. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua berdasarkan hidayah itu Gusti Allah. Nabi Muhammad tidak pernah menghina yang namanya Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib berbeda keyakinan, bahkan selalu mendoakan beliau. Alangkah indahnya ketika kelanjutan seorang muslim sejati ini sangat-sangat mengedepankan toleransi, bahkan mendoakan mereka agar mereka mendapat hidayah di dalam hati. Nah, dulu zaman Rasulullah banyak orang kafir diislamkan. Jangan sampai sekarang banyak orang Islam yang kita kafirkan. Ya, ini seperti dari mana? Ya dari sikap kelanjutan. Jangan sampai pola hidup seorang muslim ini ya nanti di hadapan orang lain menyakitkan. Maka sering saya sampaikan dalam satu hadis, al-muslimu man salima nas fi lisani wa yadi. Seorang muslim yang ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu baik dengan lisan apalagi perbuatannya.
Tidak peduli mau kiai, mau penceramah, mau balek, mau jamaah, terserah. Tidak boleh ada yang terganggu. Makanya termasuk ceramah itu nih, jangan sampai mengganggu jamaahnya. Nah, jadi ceramah selalu sesuai. Yo sampai nilai. Supaya tidak mengganggu istilah panjenengan. Ini di antara panjenengan ada yang minawapari, waluyoi, capai, ya. Kemudian cukup sampai di sini, ya. Baik, itu jamaah sekalian rahimahullah. Tingkatan yang keempat adalah afalku, bahwa semua ini realitanya adalah atas cipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah sekalian intinya, agar kita semuanya dapat mengimani takdir ini sebaik-baiknya. Dengan demikian insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, dan senantiasa diberkahi hidup kita dengan keimanan kita, karena derajat mulia, kesempurnaan, dan tingkatan kemuliaan seseorang adalah ketika beriman kepada Allah. Apa dalilnya? Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul iman darajat. Allah mengangkat derajat dua kelompok manusia. Yang pertama, panjenengan yang beriman. Yang kedua, yang menuntut ilmu. Jadi panjenengan siang ini mendapat dua-duanya. Derajat kemuliaan karena keimanan panjenengan, juga derajat kemuliaan panjenengan karena berada di tengah-tengah majelis taklim. Yang melek insya Allah ganjaran yang penuh, sing ngantuk insya Allah terdapat walaupun separuh. Nah, karena ngantuk itu juga nikmat insya Allah, tidak apa-apa. Ya, apalagi jangan bersandar, itu terlalu bangun jangan tawakal kepada Allah. Golek sendirian itu insya Allah, ya. Jadi kusidap, dekenani pusat. Oke, cukup sampai di situ Bapak Ibu yang saya muliakan. Semoga bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita akhiri. Atau benar ada pertanyaan apa? Ya, dari baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.